depan. Ya. Para hadirin sekalian, saya kira orang hotel loh. Dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan baik, dengan nyaman, dengan demikian akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di peraturan 5 dari SD Cengkareng, Bangga Bos Selatan, Kesempurnaan, kemudian keluar Pasar Baru. Kelurahan Sedang, Kebun 01, Kebun 02, Sumur Batu, Cempaka Baru, Karet Eksim, Tanah Tinggi, Johar Baru 3, Kampung Rawa, Galur, Tugu Selatan, Rawa Bandung Utara, Koja, Selipi 1, Pertukaran Selatan, Cipinang Besar Selatan 1, Penggilingan 1, Oender 1, Makassar, hotel itu ya sama jenisnya.
Nah, kalau dia bisa pindahkan pelayanan hotel ke dalam rumah sakit atau puskesmas, maka inilah yang kita harapkan. Mulai dari pakaian, semangat ini sudah jelas. Nah, kita masih banyak sekali orang miskin. Kemarin kita, saya sudah beberapa kali cerita sama Pak Wapres. Orang penghasilannya untuk menggunakan $2 per hari, lebih dari setengah rakyat kita ini miskin sebenarnya. Nah, dengan jaminan kesehatan, kita harapkan tidak ada orang, jangankan kalau sakit masih lumayan sebetulnya, sakit jadi miskin, disingkatkan saja. Ini sudah miskin, apa miskin lagi dia? Nah, apalagi, memang kita bisa saja terjadi satu dua kasus kesalahan sendiri diarahkan ke telepon. Kita bisa alfa juga dokter, dengan adanya ISO ini kita harapkan betul-betul semua dilakukan dengan baik. Ya jangan sampai lagi ada pasien datang 3 hari, 4 hari ditelantarkan. Atau puskesmas kehabisan obat. Saya berharapkan orang-orang miskin ini kan memang bertumpu kepada puskesmas. Nah, saya memang sudah prediksi waktu kita lakukan ini di bulan November, pasti terjadi lonjakan. Karena pengalaman saya tahun 2006 gini, akan terjadi lonjakan di puskesmas. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak berani berobat, tiba-tiba sekarang berani datang berobat. Kalau orang miskin datang berobat, di orang lalu mesti kontribusi 10%, dia tidak sanggup. Nah, kenapa kita sangat bersyukur di DKI, puskesmas kecamatan, rawat inapnya sudah lebih baik daripada RSUD di daerah sebetulnya. Nah, kenapa kita dorong di puskesmas kecamatan? Saya pengalaman juga ketika ada orang miskin di opname dirawat di RSUD kabupaten belum sembuh, keluarganya minta pulang termasuk si korban. Kenapa? Karena tidak sanggup biaya nunggunya. Bisa habis 50.000 untuk nunggu bolak-balik keluar kota. Nah, karena itu kita pindahkan di kecamatan. Tapi dulu saya gagal di Belitung. Kenapa gagal? Karena sistem secara kesehatan, secara internet, telehealth istilahnya itu belum bisa jalan di daerah saya. Saya tidak punya infrastruktur yang baik. Nah, Jakarta punya infrastruktur luar biasa. Dulu belum ada 3G, sekarang ada 4G. Dulu kita hanya 2G dengan provider. Tidak bisa. Saya mau menyewa internet terlalu mahal. Akhirnya kita dokter juga susah. Jarang sekali dokter mau datang. Makanya tadi 30% dokter numpuk di Jakarta. Jadi kalau dokter disumpah, bersedia kemana saja, iya. Nyanyi lagunya beda tapi, kemana saja aku bersedia. Asal sekota Jakarta gitu. Masih sekitar Jakarta gitu ya. Jadi ya, kira-kira begitu kita. Jadi itu ini persoalan kita di Indonesia, tapi dengan ada teknologi sekarang, kita harapkan ini akan mempermudah. Kita lagi dorong, dari saya dapat laporan juga dari Bukti, kenapa saya mendorong di pasar-pasar. Kenapa saya mendorong di pasar-pasar? Tapi pengalaman saya dengan beberapa orang-orang di pasar, jadi ibu-ibu yang ekonominya lemah, itu tidak sanggup bolak-balik ke puskesmas untuk mengecek kesehatan. Tapi beliau itu harus bolak-balik ke pasar karena dia tidak punya kulkas. Jadi dia harus bolak-balik terus tunggu harga sayur mayur yang lebih murah, lebih siap. Ini bisa dapat diskon untuk orang-orang yang pas-pasan. Karena saya waktu SMA di Jakarta, saya ini harus masak sendiri. Khusus hari Minggu harus masak sendiri atau libur. Jadi tentu saya sering ke pasar. Saya beli sayur, beli buah, beli daging. Jadi saya suka ngobrol-ngobrol tuh sama, ya kan kita datangnya lebih siang ya, kita memang main bola, main apa, jadi bisa dapatkan di diskon, saya ngerti ibu-ibu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ada pelayanan kesehatan di pasar-pasar ini, kita harapkan juga kita harus beli unit-unit yang lebih canggih, kan sekarang dokter-dokter udah di hospital. Dunia sekarang mungkin dokter-dokter ada perawat pernah nonton film apa? Elysium itu ya, kisah bikin dunia baru itu. Itu coba lihat si dokter itu dia ngerawat anaknya yang kena masalah darah atau apa, saya lupa. Ya itu dirawat di rumah. Jadi di Eropa, di Amerika, tidak ada lagi orang yang tamu habis operasi begitu lama. Saya masih ingat tahun lalu istri saya setelah Amerika bawa adiknya
habis dua operasi hitung begitu parah, harus pulang hari itu juga. Kenapa? Karena biaya mahal kalau kita harus pergi rumah sakit. Kita bicara sama Menkes, tidak bisa lagi memaksa kategori A karena punya 400 rakyat. Tidak bisa. Hari ini kita harus bicara tingkat keparahan. Sifritisnya 1, 2, 3 yang bisa ditangani. Kalau Anda menangani sifritis 1, 2 di rumah sakit yang kelas A, Anda keterlaluan sebetulnya. Nah ini masalah yang menunjukkan. Anda namanya mau ambil untung. Ini tidak bisa kita biarkan seperti ini. Kita ingin kalau yang ada mampu di sifritis 3, ya sudah. Kita kerjasama misalnya RSCM. Tarakan ada ranjang yang kosong. Ada harus tindakan. Dipindahkan pasti ditolak. Karena sistem kita tidak betul di Kementerian Kesehatan. Siapa mau dokter saya menangani ada tindakan di RSCM, dibayarnya kelas RSCM. Begitu saya ketarakan, dibayarnya B non pendidikan. Ya tidak benar. Apakah alat kami kurang canggih? Kalau dimana nanti dokternya bisa sembarangan. Itu ada KKI, kalau ada para praktek. Kalau Anda tidak punya kapasitas ini, Anda mendapat tindakan ini, ada wasitnya. Anda ada medical record, ada klinikal pathway-nya jelas, Anda bisa masuk penjara dokternya gitu. Jadi kalau dokter yang sanggup, hanya kata rumah sakitnya dia akan kategori bukan A, Anda juga terkelabuan. Baik, kami sudah tegaskan kepada ASKES, saya hanya Cengkareng dan Tarakan yang mempunyai hitungan untuk inasi medis. Kita sudah diputuskan harus memiliki inasi medis, tidak ada lagi before service. Kita mau bikin tarif yang DKI saja sudah. DKI sudah khusus, kita akan masukkan yang soft ini. Kita akan buktikan bahwa kemarin hitungannya tidak betul. Ini sangat tidak fair hitungan-hitungan seperti ini. Nah sekarang sebaliknya, misalnya ada rumah sakit kecil, dia punya NICU lengkap. Tapi karena dia kelas C, itu dengar KJS, langsung dia bilang penuh. Kira-kira gitu kan. Kenapa itu dibayar itu? Sementara RSCM, begitu saya lihat bayar yang kami lakukan, itu rata-rata sifritisnya 1-2. Dan tarakan mengerjakan sifritis 3 itu di atas 50%. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya kalau seperti ini, kita tentu ingin melakukan semua untuk kebaikan nasional. Tapi kalau pemerintah pusat terlalu menekan kita, ngomong kasarnya kayak mungkin gue pikirin gitu. Juga baik untuk Anda, tapi Anda jangan sewenang-wenang menginjak kami gitu. Nah ini yang kita harus lakukan. Tahun depan kita anggarkan di Jamkesda lebih banyak lagi untuk belajar dengan Profesor Sert dari Sert dari Kuala Lumpur itu. Karena NCC juga tidak fair juga, tidak melibatkan ASKES juga menentukan tarif. Nah tarif yang ditentukan itu tidak betul juga. Karena cara mengisi tarif itu tidak mengerti mereka dari SGBG. Casemik ini dia tidak mengerti casemik. Jadi banyak sekali orang-orang di kesehatan tidak mengerti apa itu casemik. Kenapa kita putuskan pilih casemik? Mereka tidak mengerti. Kenapa kita harus memutuskan program ini? Dia tidak mengerti, itu persoalan kita. Nah kita harapkan Jakarta yang dokternya lebih banyak, lebih tegas, kita harus melakukan sesuatu. Nah tentu di dalam ragam kesedah ini, saya harapkan bisa mengeluarkan hasil yang konkret. Saya harap semua bisa laporan kepada saya, melalui ASKESMAS juga langsung juga boleh. Kita tidak ingin lagi selalu melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau kata dosen saya, ada orang pengalaman kerja 5 tahun, tapi hasilnya berbeda. Yang satu betul-betul ngalamin 5 tahun, yang kedua, tahun pertama diulang 5 kali. Nah kita ingin rakam tesnya ini bukan tahun yang keberapa diulang terus, 2 tahun sekali diulang sama lagi. Ini harus diselesaikan. Pembelian alat mesti jelas. Kalau alatnya rusak, misalnya contoh RSUD Koja, udah lama untuk endoskopinya rusak, 15 tahun. Minta beli tidak diberikan. Ini Jakarta bos, saya bilang beli aja apa susahnya gitu loh. Daripada semua dirujuk ke RSCM, pada tarif yang begitu mahal. Berapa miliar sih itu barang? Berapa hibah saja kita hibah kepada rumah sakit yang kelas 3 nya di atas 50%. Nah ini mesti jelas. Tapi juga jangan seperti salah satu RSUD juga, yang tidak perlu dibeli, dia beli. Cuma karena penawaran dari si sales-sales itu loh. Saya ini bukan beli obat, bukan beli alkes saya ini.
Mungkin dulu kenapa bisa banyak sekali barang-barang yang expired itu, obat-obat? Karena kalau beli itu, beli 12 usin bisa dapat 10 usin kadang-kadang ini. Nah, saya paling suka mincir gitu, tapi kalau ada dokter ini yang praktek di apotek hidup saya, kira-kira bisa dihabisin gak obat ini gitu ya. Nah, makanya saya sampai sekarang paling tahu itu para usin, ada dokter itu, makanya para usin dulu gitu ya. Dia dokter para usin gitu ya. Saya sampai hari ini jadi korbannya dia. Kalau pusing-pusing sedikit, pasti para pusing. Sudah jelas itu obatnya. Kan ya begitu. Nah, kalau dia biasa pakai, kita mesti sesuaikan dengan yang mau dokter pakai, kira-kira gitu kan. Nah, potika mesti tergantung. Maka ibu saya bilang sama adik saya, kalau kamu tidak mau jadi dokter, mama jual apotik. Kenapa, mama? Susah terus dokter itu sebetulnya. Ya sepupu saya ya dokter ya buka apotek, buka lab, pasti seperti itu. Tapi ibu saya kalau bukan dokter bagaimana? Nah mesti ada dokter yang belum terjadi. Jadi saya belajar banyak soal obat. Tapi kita bersyukur hasil audit terakhir dari inspektorat, obat-obat yang ekspirasi sudah mulai hampir tidak ada. Nah jadi kalau melihat alat lab masih ada beberapa kesulitan di sana. Ada keluhan kecil juga tentang obat. Obat memang kita belum, ini agak lambat. Kemudian sudah laporkan ini masa di LKPP, saya kira harus didorong. Kita bisa e-katalog di langsung. Saya juga dorong tadi banyak alkes itu masukkan di dalam e-katalog. Supaya yang kita tidak butuh, kita beli. Tapi beli alat juga mesti duduk bersama kita. Kita pakainya berapa, maintenance-nya berapa, tapi biaya terlalu tinggi. Kenapa kita tidak saling ada rumah sakit yang beli alat ini, kalau tidak cukup ya RSUD yang lain numpang. Yang ini beli lagi sendiri sehingga ini kalau penghematan bukan semua beli. Nah ini mesti sama-sama duduk. Nah saya yakin kalau semua punya kepedulian, tidak ada satu komisi-komisi, ini akan jalan. Dan saya juga bilang jajanan Inkes kasudin-kasudin tidak perlu lagi mengumpulkan uang untuk nyetor-nyetor raja-raja mana itu. Kita lawan bersama. Berantem itu hobi. Kita tidak perlu takut. Dari mana nih bapak ibu setelah pensiun dipanggil-panggil jaksa, dipanggil KPK, kan tidak enak. Bukan soal uang. Kecuali bapak ibu berpikir hitungannya begini. Ya lumayan kalau kerja sampai pensiun, mana mungkin dapat berapa miliar. Kalau sekarang masuk KPK juga kayak selebritis. Kayak itu ketangkap yang dia cukai punya tabungan 60 miliar itu kalau deposito itu kira-kira sudah 300 juta per bulan. Kalau gaji 50 juta dia tidak mau. Nah orang akan berpikir di negara kita ini modalnya besar, daripada saya kerja dengan pensiun setengah mati mendingan saya punya 60 juta masuk penjara kan 5 tahun tidak pernah ada kemiskinan di penjara enak kalau saya kerja mau duduk nunggu baca. Bila aku baca kitab suci supaya keluar bisa jadi pengkhotbah, kira-kira gitu kan? Bilangnya bertobat, gitu. Boleh kan? Karena bertobatnya sekarang umurnya banyak. Itu persoalan bangsa ini. Tapi yang kita harapkan jangan sampai ada persoalan ini, kita punya godaan seperti itu. Jangan sampai ada nyawa yang melayang karena kita teredor atau kita tidak peduli. Adik saya dokter, teman-teman saya dokter, ipar semua dokter, seluruh dokter, mereka bilang, waktu baru lulus sama dalam kerja itu beda. Waktu kita lihat orang itu ya sama seperti kita pertama kali nembak lah gitu ya. Ya kalau pertama kali bunuh orang kata polisi itu ada rasa. Jadi kalau udah sering bunuh orang rasanya itu nembak orang tuh enak kira-kira gitu ya kita masih cerita gitu. Jadi kalau pegang pistol nggak nembak orang tuh kurang enak rasanya gitu. Nah sama kalau kita punya senapan berburu tidak pergi berburu itu masalah. Tapi kan nggak lama-lama jadi terbiasa. Tidak ada lagi perasaan ini orang gitu. Nah ini yang mesti kita terus jaga. Saya harap ISO ini bukan cuma administrasi prosedurnya, tapi sikap bapak ibu. Makanya tadi saya kan ini seperti hotel, ingat saja hospitality. Ini bisnis hotel itu bisnis hospitality. Nah ini menggunakan hospital kan. Nah kalau ini bisa lakukan tindakan seperti gaya hotel, nah ini akan berubah semua konsep. Dan harus kita ingat Jakarta ini jadi model. Dan kita lakukan ini semua untuk seluruh Indonesia. Karena kita punya keluarga kan yang tidak tinggal di Jakarta.
kita satu hari kita bisa ke tempat lain. Impian kita seluruh Indonesia punya jaminan sosial dari pensiun termasuk terutama adalah kesehatan. Nah kita yakin, saya dari kecil sangat yakin, saya dengar orang tua cerita kalau orang sudah sakit percuma punya harta banyak, yang penting sehat. Jadi kalau dipilih salah satu yang harus kita pilih, maka itu adalah kesehatan. Maka Dinas Kesehatan DKI adalah yang paling penting kalau kita pilih satu dibandingkan semua. Itu yang kita harapkan. Ya tentu saja dari kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan rasa bangga, terima kasih. Kekurangan sebagai ya satu dua orang terjadi, tapi lebih banyak yang baik. Kita akan coba perbaiki tahun depan sistem tarif menjadi baik. Dan nanti juga kita akan mulai keluarkan TKD, saya kira bisa tahun 2015, nanti kinerja secara individu. Ketika semua daerah lebih sehat, lebih baik, kita ada TKD khusus itu. Jadi TKD yang ada sekarang itu hanya TKD tambah gaji. Kenapa? Karena PGPS kan, tidak goblok, masalahnya sama. Ada absen, tapi kita tidak mungkin kurangin, ya sudah, itu sebagai tambah gaji. Kita itu kalau dari TKD itu yang terukur berapa orang yang sakit, sehingga preventif promotif yang kita lakukan akan lebih baik. Jadi saya bukan dokter saja, saya terus belajar tentang konsep cashback ini, inovasi bisnis kita, bagaimana tarif, bagaimana clinical pathway. Saya belajar sama dokter, saya seperti kuliah. Jadi saya tahu ada kasus ini bagaimana, ada SMS masuk kasus ini seperti apa. Saya diskusi sama dokter, ini kenapa terjadi seperti ini, kenapa tindakannya seperti ini. Ya saya pun belajar, supaya saya tidak membuat kebijakan yang salah. Nah itu yang saya lakukan. Walaupun saya tidak pernah ingin jadi dokter, bapak saya yang ingin saya jadi dokter sebetulnya. Makanya saya korban kuliah satu minggu di UGI, terus saya kabur. Karena saya tidak cocok jadi dokter, terlalu kasar. Nanti ketinggalan penting benar rekod saya. Nah saya mau ceritakan ini, kalau saya saja yang bukan dokter membuat kebijakan, saya harus belajar, tentu saya akan jauh sekali menjadikan bapak ibu yang memang sudah dokter dan berkecimpung tiap hari di puskesmas rumah sakit. Nah saya harapkan dengan pengalaman bapak ibu, kebijakan yang akan dikeluarkan dari rakyat kesehatan ini akan bagus kita terapkan segera di 2014. Jangan ditunda-tunda. Kita ada uang semua, tapi bukan proyek. Tidak ada lagi titipan proyek, pokir-pokir, ataupun takut. Tidak ada yang takut. Jika sulit, semua tidak ada perubahan. Laporkan saja sama saya. Dia tidak perlu lagi seperti itu. Nanti bapak ibu yang kasihan. Ya saya lebih baik, saya selalu bilang sama anak-anak saya ini kaya raya. Karena saya punya semua yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Orang bisa saya begini, saya punya teman yang kaya sekali, dia pernah bilang dulu kalau punya 15 miliar, itu dia mau pensiun. Benar-benar dia punya pabrik 15 miliar, lalu dia pensiun. Kerja suami istri hanya jalan-jalan saja, keluar negeri, nonton, makan, tiap hari begitu. 2 tahun saja, dia langsung bosan. Langsung dia beli tanah lagi, beli sawit, beli pabrik lagi untuk usaha lagi. Kenapa? Even hidup ini yang mesti kerja. Walaupun pusing ada sesuatu, ini pengalaman seumur saya. Dia menurut saya dia kaya sekali. Dia udah punya semua rumah, segalanya punya. Dia rumah tanah itu, tanah ini dia punya. Tapi dia bilang, kamu lebih kaya dari saya. Kenapa? Kata definisi kaya itu, nah itu masing-masing kan. Kalau kaya itu punya rumah, punya apartemen, punya gunung, punya hutan, punya pulau, punya pantai, itu kaya. Dan kamu punya semua katanya. Ya saya orang kampung, ya punya dong. Ya tidak heran orang kampung saya punya pulau, punya pantai, punya hutan, punya gunung. Tapi kalau dihitung duitnya ya saya kalah sama dia, itu relatif akhirnya gitu. Dia merasa saya menikmati hidup. Dan di dalam rumah saya, dia bilang, waktu kamu menikmati hidup ya. Rumah kecil juga bisa tanamin pohon buah banyak di dalam atap rumah. Semua pohon ada, saya usahakan ya lumayan lah. Belimbing ada, jamu kerutuk ada, jamu bayang ada. Macam-macam jamu bol ada, tangka juga ada, serikaya ada, sirsak ada. Mana apa? Belum
blending ada, ya kita tanamin aja. Ini kan soal cara untuk hidup. Nah, saya ingin cerita ini, saya harap Bapak Ibu punya hasrat suka hidup itu apa? Buat orang Jakarta tidak sakit. Jadi ada hobi. Jadi ini jadi gaya hidup kita, jadi hobi kita. Nah, kalau hobi, tidak pernah capek. Semalam saya ketemu Pak Sarwono. Pak Sarwono mentor saya di acara di Tempo Institute. Sudah hampir setengah satu malam ini. Kamu ini gak ada capeknya ya? Interview dari mana buat editor-edit saya ini? Kenapa? Karena saya suka bisa tolong memenuhi otak, perut, dan dompet rakyat. Bukan pakai uang saya. Dan saya dapat uang. Gimana gak enak kerja seperti ini? Nah, jadi kita harapkan tahun demi tahun kita akan makin baik. Dan kita sangat yakin dengan tim yang seperti ini. Bayangkan semangatnya itu. Saya kira tadi sudah hampir paruh baya ya. Narinya itu masih kayak anak belasan tahun ini. Semangatnya seperti lulusan baru untuk melayani orang, memperhatikan orang. Nah itu yang harus lakukan. Tapi jangan contoh kalimat laki-laki ya. Ini boleh tua, bawahnya dan beda. Itu kurang ajar ya. Itu lain lagi. Ya, mungkin saya dengan ucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Ini resmi pakai tong-tong-tong sini, tong-tong-tong sini. Tentongan. Terima kasih. Ini namanya pencitraan, tapi fotonya bagus. Kalau kumpul ini jangan khawatir, tidak ada barongsai keluar. Itu barongsai keluar. Tahun 2013 secara resmi dibuka.